Kami mewakili warga Kampung Negeri Baru, khususnya Dusun Sinar Baru, sangat mendukung program Bapak Kepala Kampung, di antaranya adalah kegotong royongan. Dengan adanya gotong royong ini, maka kampung dan dusun kami akan menjadi bersih. Dengan adanya bersih, maka segala bibit penyakit akan jauh dari lingkungan kami. Kami akan menjadi sehat dan menjadi bersih sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Bapak Bupati kami. Bahwasanya lingkungan kita harus bersih. Bukan hanya mendapat saya, seluruh masyarakat Kampung Negeri Baru merasakan kenikmatan daripada hasil kerjasama kita ini. Bukan hanya saya pribadi, dan ini menunjukkan juga bahwa berhasil dari pemerintah daerah kita. Pada dasarnya saya sebagai penjabat kepala Kampung Negeri Baru berkeinginan agar kampung ini bisa lebih maju dan lebih kreatif, terutama dalam bidang gotong royong. Atau saya katakan gotong royong ini merupakan budaya kita warga Indonesia. Insya Allah dengan adanya gotong royong ini merangsang masyarakat sehat, hidup bersih, hingga lingkungan kita juga bersih, sehingga apapun nanti sumber-sumber penyakit ini nanti bisa kita tanggulangi dengan adanya gotong royong. Karena gotong royong ini adalah salah satu untuk merangsang apa yang menjadi kebijakan. Semoga ke depan dengan inovasi ini, pemerintah Kampung Negeri Baru ini bisa lebih sehat dan hidupnya lebih mandiri untuk keluarga dan kesejahteraan rakyat kita. Yang aku botok pada ambil.